Halo, Gabretani, petani Indonesia pasti jaya. Oke, bos-bos petani di seluruh Indonesia balik lagi seperti biasa di channel YouTube Sonagi Indonesia, yang mana kita akan selalu hadir setiap hari untuk memberikan informasi-informasi terbaru pada kondisi untuk harga pada cabai ataupun tomat di setiap harinya. Untuk informasi yang selalu kita bawakan dari mulai kondisi untuk harga cabai maupun tomat dari para petani atau harga jual petani untuk cabai maupun tomat masuk ke tengkulak atau ke pedagang serta selain itu untuk kondisi harga cabai maupun tomat yang masuk ke lapak-lapak pasar ataupun kondisi harga eceran untuk cabai maupun tomat yang juga selalu kita informasikan di setiap hari jadi biar nanti untuk kedepannya para bos bertani atau para petani cabai maupun para petani tomat tidak ketinggalan serta langsung tahu untuk kondisi naik turunnya harga pada cabai maupun tomat bisa langsung di subscribe dulu channel youtube sonagi indonesia karena kita akan selalu hadir setiap hari memberikan informasi terbaru pada kondisi harga cabai maupun tomat untuk di setiap harinya Kemudian untuk informasi pada harga cabai ataupun tomat hari ini Yang mana mengenai informasi maupun pada kondisi untuk harga cabai maupun tomat pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024. Mulai dari kondisi harga tomat dari para petani, saat ini pada harga tomat masih cukup lumayan rendah. Harga rata-rata di petani sekitaran 1.000 rupiah per kilogram, tapi untuk kondisi saat ini harga yang mana mulai dari 1.000 hingga 2.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi harga tomat sayur dari para petani. Terus pada kondisi harga pada cabai, mulai dari cabai hijau keriting. Untuk cabai keriting rata-rata untuk saat ini masih naik turun harga dari para petani mungkin untuk di tingkatan pasar atau di pasar maupun eceran masih cukup lumayan bagus harganya tapi untuk dari para petani itu membedakan tentang kualitas karena harganya cukup lumayan rendah untuk akhir-akhir ini karena harga dari petani untuk cabai hijau keriting saat ini hanya di kisaran 7.000 hingga 13 atau 14.000 rupiah per kilogramnya dan untuk yang cabe merah keriting harga dari petani pada cabe merah keriting mulai dari Rp9.000 per kilogram hingga Rp16.000 atau Rp17.000 per kilogramnya dari petani. Terus pada kondisi harga untuk cabe hijau besar. Saat ini pada harga cabe hijau besar rata-rata pada cabe hijau besar harga dari para petani pada harga cabe hijau besar mulai dari Rp6.000 per kilogram hingga Rp12.000 per kilogramnya dari petani untuk yang cabai merah besar harga dari petani pada cabai merah besar mulai dari Rp8.000 per kilogramnya hingga Rp15.000 atau Rp16.000 per kilogramnya dari para petani kemudian pada kondisi untuk harga cabai rawit rata-rata untuk harga cabai rawit harganya masih cukup lumayan bagus karena saat ini untuk harga pada cabai rawit mulai dari rawit hijau harga dari petani pada rawit hijau mulai dari Rp18.000 per kilogramnya hingga Rp25.000 per kilogramnya untuk kondisi pada harga cabai rawit hijau dari para petani terus pada kondisi untuk harga cabai rawit cakra atau cabai rawit putih lokal yang mana untuk kondisi saat ini pada harga cabai rawit cakra atau cabai rawit putih lokal harga dari petani mulai dari Rp16.000 per kilogramnya hingga Rp22.000 atau Rp23.000 per kilogramnya dari para petani serta pada kondisi untuk harga cabai rawit merah atau cabai rawit jetan untuk kondisi saat ini pada harga cabai rawit merah atau cabai rawit setan, harga dari para petani mulai dari Rp20.000 per kilogramnya hingga Rp27 atau Rp28.000 per kilogramnya dari para petani. Semoga informasi ini selalu bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, maupun share untuk kondisi maupun informasi pada harga cabai maupun tomat yang selalu kita informasikan di setiap hari. Selain informasi untuk harga cabai ataupun tomat dari para petani kita juga selalu menginformasikan untuk kondisi pada harga cabai maupun tomat yang masuk ke lapak pasar atau harga jual cabai maupun tomat untuk uh, yang masuk ke lapak pasar atau harga pasokan pada cabai maupun tomat pada hari ini. Seperti pada kondisi untuk harga pada cabai Merah keriting hari ini untuk harga cabai merah keriting harganya masih cukup lumayan stabil, karena kondisi hari ini pada harga cabai merah keriting masih tinggi, sekitar Rp 28.000 per kilogramnya. Terjadi adanya penurunan pada harga untuk cabai merah besar, untuk cabai merah kondisi hari ini eh, turun kembali sekitar Rp 2.000 per kilogram. Harga yang masuk ke lapak pasar untuk cabai merah besar hanya Rp26.000 per kilogramnya. Terjadi terus kenaikan pada kondisi untuk harga pada cabai rawit merah. Untuk harga pasokan pada rawit merah hari ini naik lagi sekitar Rp3.000 per kilogramnya. Sehingga untuk harga pasokan atau harga yang berada eh, masuk ke lapak pasar untuk saat ini pada cabai rawit merah Mampu mencapai harga Rp63.000 per kilogramnya pada kondisi hari ini Kemudian pada harga cabai rawit hijau yang juga terus mulai merangka naik seperti pada hari ini karena saat ini untuk harga pada rawit hijau naik kembali sekitar Rp5.000 per kilogramnya. Untuk harga pasokan pada rawit hijau masih tinggi sekitar Rp45.000 per kilogramnya untuk kondisi pada harga pasokan untuk rawit hijau. Kemudian terjadi adanya penurunan kembali pada harga tomat. Kondisi saat ini untuk harga tomat turun lagi sekitar Rp500 per kilogramnya. Dengan kata lain, untuk harga tomat pasokan atau yang masuk ke lapak pasar pada kondisi hari ini untuk tomat harga pasokannya hanya Rp4.500 per kilogramnya pada informasi untuk harga pasokan tomat hari ini. Kemudian mengenai informasi pada harga eceran untuk cabai dan tomat kondisi hari ini. Pada harga eceran mulai dari untuk eceran harga tomat. Saat ini harga tomat eceran rata-rata masih Rp 14.000 per kilogram. Harga tertinggi masih mampu mencapai Rp 25.000 per kilogram untuk eceran terendahnya. Untuk harga tomat di angka Rp 8.000 per kilogramnya untuk kondisi harga eceran pada tomat saat ini. Kemudian pada harga eceran cabe rawi eh, cabe merah keriting. Harga pada cabe merah keriting rata-rata harga ecerannya masih mampu mencapai Rp50.000 per kilogram. Karena harga tertinggi untuk rata-rata tertinggi untuk harga cabe merah keriting masih Rp70.000 per kilogramnya dan untuk harga terendah hanya Rp40.000 per kilogram. Ini termasuk cukup lumayan tinggi. Pada cabai merah besar pada harga eceran untuk rata-ratanya masih mencapai Rp61.000 per kilogram Harga rata-rata e, tertinggi atau harga tertinggi untuk harga ecerannya Rp80.000 per kilogram Harga terendah untuk ecerannya masih e, Rp45.000 per kilogramnya pada kondisi hari ini Untuk harga eceran cabai rawit hijau untuk saat ini, pada rawit hijau, harga rata-rata eh, yang masuk ke eceran Rp eh, 58.000 per kilogram, harga tertinggi di pasaran eh, untuk rawit hijau Rp 80.000 per kilogram, dan untuk yang harga terendah pada cabai rawit hijau eh, masih Rp 30.000 per kilogramnya pada kondisi hari ini. dan pada informasi untuk harga eceran untuk rawit merah rawit merah harga rata-rata ecerannya mampu mencapai Rp50.000 per kilogramnya kemudian harga tertinggi untuk harga eceran Rp70.000 per kilogram serta untuk harga eceran terendah masih mencapai Rp35.000 per kilogramnya pada hari ini